Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu takut surat penangkapan dirinya akan segera dikeluarkan oleh Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC. Kekhawatiran Netanyahu meningkat apabila surat penangkapan dikeluarkan tepat sebelum ia mengunjungi Amerika Serikat pada Juli 2024. Oleh karena itu, ia menggelar pertemuan tinggi di Kementerian Israel untuk membahas penangkapan tersebut. Netanyahu dinilai bisa menghadapi penangkapan di negara ketiga jika pesawatnya terpaksa melakukan pendaratan darurat dalam perjalanan ke Amerika Serikat. Sebelumnya, Jaksa ICC Karim Khan pada 20 Mei 2024 meminta surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu. 123 negara menandatangani Statuta Roma yang menjelaskan kewenangan ICC. Negara-negara ini wajib menegakkan surat perintah dan menangkap orang-orang yang disebutkan di dalamnya. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan kembali mengeluarkan pernyataan keras kepada Israel pada Rabu 26 Juni. Erdogan menyoroti langkah Israel yang kini membidik Lebanon untuk berperang. Selain itu, Presiden Turki tersebut juga menyoroti langkah beberapa negara barat yang seolah-olah mendukung rencana Israel memperluas perang dari Palestina hingga ke Lebanon. Ketakutan akan konflik lebih luas di wilayah tersebut telah meningkat sejak pekan lalu. Erdogan juga mengkritik semua pihak yang membantu Netanyahu memperluas ketegangan perang yang diciptakannya. Bahkan, Erdogan juga sempat meledek sosok Netanyahu dan menyebutnya mengalami penyakit mental. Israel tidak ingin perang melawan Hezbollah, namun siap menimbulkan kerusakan besar di Lebanon jika perang pada akhirnya pecah. Hal itu disampaikan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant sebagai peringatan untuk Hezbollah. Gallant mengklaim pasukannya telah membunuh lebih dari 400 milisi Hezbollah yang disebut sebagai teroris. Sebelumnya, Panglima Militer Amerika Serikat Jenderal Brown memperingatkan bahwa serangan Israel di Lebanon berisiko meningkatkan konflik. Perang yang meluas itu berpotensi terjadi, terutama jika keberadaan Hezbollah di Lebanon terancam. Jenderal Brown mengaku tidak bisa memperkirakan langkah Israel selanjutnya. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.